Gunung Elang itu apa? Gunung Elang, sini ada gunung, lepas itu banyak burung. Oh, banyak burung elang. Oh, Gunung Elang itu burung elang. Oh my god, aku baru tahu monyet bisa manjat. Sumpah. Kiss, 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 kiss. Na 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 na. Emang ada buaya sini? Nih, Ci, pacarnya buaya. Nenek moyang kita monyet. Halo guys, welcome to my channel Asinda Basri. Jadi hari ini kita lagi ada di Taman Rekreasi Gunung Elang. Jadi di sini adalah tempat rekreasi teman-teman. Jadi kayak ada air mancurnya, ini viral juga. Wow. Aku juga belum pernah kesini, sini baru pertama kali diajak sama kakak Malaysia. Halo kak. Halo. Halo, ini kak Asmini. Itu ada kakak-kakak yang lain kita kenalan. Nah di sini suasananya gini guys, panas banget ya. Gimana, udah capek kah? Belum lagi mulai. Hei, capek kah? Panas. Hah? Panas. Ini kamu ngapain nih? Gaya apa nih? Ayo, let's go guys. Aku ini lagi sariawan guys, nah lihat nam. Ya kan? Makanya aku susah ngomong guys. Ngomong ya. Ini kita terus karena banyak orang sudah mulai masuk ya. Suasananya begini ya kalau di sini guys. Sudah sejuk ya? Boleh, iya masih sejuk sudah. Sejuk. Nah ini ada ini guys tulisannya nih, berapa hektarnya kawasan Rekreasi Gunung Elang terletak di utara tuh ya. Terus tuh di sebelah sini ada apa nih? Nah ini apa nih kak? Ini apa? Itu tapaknya Gunung Elang di kawasan sini. Gunung Elang itu apa? Gunung Elang, sini ada gunung, lepas itu banyak burung. Oh banyak burung elang. Oh Gunung Elang tuh burung elang. Nah jadi kita bisa naik ini. Jadi satu orang berapa kak? 3 ringgit. 3 ringgit itu sekitar 10 ribu satu orang ya. Ini mutar-mutar daerah sini ya kak. Naiknya lihat situ guys. Ya tuh lihat. Ih bagus banget masya Allah. Indah banget pemandangan, keren loh ini sumpah kayak di film-film. Nah di sini juga ada penjual makanan, terus tuh makanan dan apa nih guys, bakpao nih ya. Coba kita arah ke sini. Sini ada tempat makannya. Ya kalau kalian mau naik 3 ringgit. Nah di ujung sini ada apa ya guys? Oh ada ini aja sih, dermaga. Nah kita terus ke sana, kita datangi kakak-kakaknya. Guys kita bakal naik ya, naik lewat kan sini. Mana tiketnya kalian kan? Nih guys tiketnya guys tuh, ini tiket 6 orang 18 RM. Nah kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Ih bagus banget, cuma di sini tuh panas aja sih guys. Tapi kalau untuk pemandangan gak kalah keren kayak gitu. Wow. Ini bagus lokasinya nih. Ada tebing-tebing, ini kayak di Batu Cap sih. Nah ada bebatuan tuh, Ipoh. Ini daerah Malaysia juga ya. Ipoh, wow, keren. Oh my god, cari monyet. Tartar. Hah? Atta. Oh my god. Apa tuh di garu? My tartar in me dah. Tartar. Apa kak? Nggak, aku nggak ganggu kok, ampun. Sumpah monyetnya berkeliaran lah nih guys. Ada peta juga bekas lombong Gunung Elang. Oh jadi ini dulu nih guys, ada sejarahnya gitu ya. Kenapa bisa jadi apa namanya ini tempat wisata ini. Ada tebingnya, ada goanya, ada batu kapurnya, semuanya lengkap di sini guys. Wow. Nah kita nunggu antri ya, mungkin nunggu kapasitasnya sudah lengkap baru kita masuk guys. Nah guys kita sudah mau masuk ya, gerbang udah dibuka. 6 ya om, 6.
dirobek ya guys. Habis itu kita go. Let's go. This is my crazy. Kiss 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 kiss. Na na na. Naik, kita duduk paling depan. Sini deh. Oh, di sini. Ini banyak orang naik, guys. Nah, guys, kita sudah berangkat menuju jalan-jalan ya, taman rekreasi Gunung Lang. Ya, karena ada elangnya gitu. Kita udah mulai jalan, tuh lihat pemandangannya bagus banget. Kakak. Hai. Kak. Halo, guys. Cantiknya. Turun, guys. Nah, kita sudah sampai ke seberang. Oh, jadi nyebrang, guys. Sudah baru tahu. Banyak orang mau pergi mau pulang. Sama aja kali ya. Sama. Udah nyampe. Tuh, kayak gini ternyata di sini, guys. Tuh, kan ada pusat rekreasi. Jadi nyebrang gitu. Di sini ada tempat-tempat favorit spot-spotnya ya, teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman, ya, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat ya. Oh, ini ngasih apa, Kak? Buaya. Ngasih buaya. Emang ada buaya di sini? Nih, Cie, pacarnya buaya. Hati-hati buaya mungkin. Tapi enggak mungkin lah kayak gini ada buayanya. Apalagi ada pengaman kan, ini banyak ikan aja jajan buaya. Mungkin dulu zaman bahari sebelum ada taman ini. Nah, ini kita mau ngasih makan ikan. Teman-teman, di sini ada playground. Mainan anak-anak, ada musala, ada WC, lengkap banget ya. Tempat untuk bermain anak-anak. Cuma kesini tuh enaknya sore sih, sebetulnya panas kalau siang. Kecuali acara keluarga baru cocok. Tapi kalau mau buat konten bagus siang sih memang. Nih. Sini kalau sang sing sang. Sing. Nanti guys, monyet itu mengganggu orang-orang yang lagi mau foto-foto, lihat ya, guys. Kayaknya dia kelaparan, guys, itu monyet, guys. Lihat, guys. Nggak usah, aku takut lah. Kamu kan punya monyet. Iya. Tapi ini kan enggak dari kecil. Ini kan monyet. Kita kan nenek moyang kita monyet. Ini gorila ya. Sana. Lain tuh kakeknya. Nih, ayo dah, takut. Hai guys, buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Serinda Basri. Karena banyak banget tempat wisata yang bakal aku kunjungi di Malaysia ya. Aku sangat senang banget guys datang ke Malaysia, jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia. Pokoknya ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Ini bagus banget ya, taman apa, Teman Elang ya guys ya, Teman Elang ya, bagus banget. Pokoknya thank you ya teman-teman, bye-bye.